kondisi lantai. Kalau harga 20 jutaan jangan minta yang terlalu sempurna buleku. Kalau dibawa di dealer, uang 20 juta itu hanya digunakan untuk sebagai DP ya. Nah, ini kondisinya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bolku. Berjumpa lagi di channelnya Dai Auto Indonesia, channel yang membahas tentang mobil bekas. Nah, sekarang ini ada unit mobil pickup ya. Nah, ini dari Daihatsu Sibra 1.3 tahun 94, respect, mesin sasis oke. Bisa TT, bisa kredit, pajak oke. Buka harganya 23 juta nego. Nah, ini nomor WA-nya ya. Langsung hubungin saja. Nah, ini untuk kondisi bagian samping sebelah kiri. Kondisinya masih, ya masih bagus lah. Dengan kondisi, dengan harga 20 jutaan. Nah, ini kondisi kalengnya. Nah, ya. Nah, ini untuk kondisi bagian atapnya. Kondisi kolongnya. Nah, ini penutup velgnya sudah ada variasinya ya. Yang belakang juga. Nah, ini kondisi sasisnya. Kondisi lantai. Kalau harga 20 jutaan, jangan minta yang terlalu sempurna buleku. Kalau dibawa di dealer, uang 20 juta itu hanya digunakan untuk sebagai DP ya. Nah, ini kondisinya. Nah, ini. Terus kondisi interior. Odometernya ini. Kondisi lantai-lantainya. Tinggal dibelikan karpet lagi boloku. Keempat velgnya sudah ada variasi ya. Dikasih variasi semuanya. Terus ini unit yang kedua boloku. Ini ada mobil keluarga yang lagi cari buat lebaran atau mudik. Nah, ini ada unit dari apa ini? Pabrikan Mitsubishi Grandia tahun 2005, ori spet, mesin oke. Bisa TT, bisa kredit. Buka harganya ini 63 juta nego. Nah, ini nomor WA-nya. Nah, kalau nggak salah, Grandia itu ada dua varian, diesel sama yang apa? Solar, diesel. Cuman ini kayaknya yang bensin. Ada dua varian, bensin sama solar. Kayak ini yang bensin. Karena yang solar itu harganya masih tinggi, masih stabil ya. Nah, ini untuk kondisi bagian samping sebelah kirinya. Kondisi nat-natnya. Lampunya agak menguning, perlu dikoteng lagi. Nah, ini kondisi kolongnya. Popor spion juga masih mulus. Nah, ini sudah ada rough rekanya. Buat mudik-mudik boloku. Nah, ini kondisi bagian interiornya. Sudah power window ya. Sudah double blower juga. Joknya ori blue drew. Manual 5 percepatan. Baris nomor 2 kekunci boloku. Nah, ini untuk kondisi bagian samping sebelah kiri, bagian belakangnya ya. Ah, ada ban kondenya. Nih, kondisi bagian. Kondisi bagian samping sebelah kanan, bagian belakang
lampu-lampunya juga masih utuh semuanya ya. Semua terkunci bolaku. Nah ini untuk bagian pengemudi sudah power window, electric mirror. Tentunya belum airbag ya, karena tahun 2000 berapa tadi? 2005 ya. Nah ini odometernya 27 ribuan boleh gue ya. Nih, jok yang belakang ada hadapan. Terus ini untuk kondisi fullnya, bagian samping sebelah kanan. Cover-cover spionnya juga masih mulus. Nah ini lanjut unit pickup lagi. Ini ada dari pabrikan Suzuki Boloku. Nah ini dari Suzuki Carry ACPS tahun 2001. Istimewa full ori no PR. Buka harganya 110 juta nego. Nah ini ada nomor WA nya ya. Nah ini untuk nopolnya nopol R untuk pengecekan samsat online-nya. Terus ini untuk kondisi bagian samping sebelah kiri, bagian depan. Antara nat-nat, pintu, terus apa ini? Baknya. Overall semuanya masih bagus baloku karena masih tahun muda ya. Beloknya masih kaleng. Nah ini kondisi bagian kolong-kolongnya. Kondisi bagian interior masih menggunakan power ankle ya, karena pickup, tapi sudah AC. Ini terobosan terbaru ya, gebrakan dari Suzuki untuk pickupan, perpikapan, perniagaan, memang paling top. Ini termasuk unit yang paling terlaris juga boloku. Kalau masalah mesin, Suzuki memang nggak diragukan lagi. Nah ini kondisi kolong-kolongnya. Terus ini untuk kondisi bagian samping sebelah kiri. Parkir sini, Pak. Nah, ini untuk kondisinya. Nah, ini untuk kondisi bagian samping sebelah kanan, bagian belakang boloku. Semuanya masih bagus ya. Kalau Carry itu tetap mempertahankan tangki BBM-nya di belakang. Kalau Grand Max pintunya di sana, tutupnya. Ini kondisi bagian atap-atapnya. Nah, ini untuk kondisi bagian interior. Odometernya sudah menggunakan elektrik ya. Jadi kalau pengecekan harus menggunakan kontak dulu. Ini tempat air biar dingin. Ini kondisi kolongnya. Kondisi samping sebelah kirinya masih bagus semuanya overall ya unitnya ini. Nah ini unit yang kedua boloku. Untuk bolo-boloku yang lagi mencari unit buat mudik, buat lebaran atau apa. Nah, ini ada unitnya. Ini dari unit Chevrolet Capite. Nah ini Matic tahun 2011, tinggal pakai, buka harganya 105 juta nego. Itu ada nomor WA-nya. Bisa TT, bisa kredit juga. Nah ini harga segini, ini bensin atau solar. Karena Capita itu ada dua varian juga, bensin sama solar ya. Nah ini untuk kondisi bagian samping kiri, antara nat-nat apa, bumper, terus bagasi, pintu baris pertama, kedua, overall semuanya masih bagus. Ini tinggal di sepat lagi. Terus apa ini? Kaca lampu depannya perlu dikoteng ya. Nah, ini untuk nopolnya, ini menggunakan nopol H boloku untuk pengecekan samsat online-nya. Terus ini untuk kondisi bagian samping sebelah kanan, bagian depan. Kondisinya overall semuanya masih bagus. Kondisi atap-atap. Ah. Kunci enggak ini? Oh enggak. Nah ini untuk interiornya tentu mewah ya, karena Chevrolet itu pabrikan Amerika, Jeep Amerika. Jangan diragukan lagi kalau masalah interior dan kenyamanan.
dan bahan platnya itu tebel sama dengan Ford. Ini sudah power window, electric mirror, double airbag. Nah, ini terkesan mewah dan looknya itu memang top pabrikan Amerika itu, kaleng-kaleng. Nah, karena ini videonya sudah mau di akhir penghujung video, bolaku, bagi bolaku yang belum subscribe, like, comment, and share, silahkan di subscribe dulu. Yang sudah subscribe, saya doakan di tahun ini dimudahkan dalam menjemput rezeki yang halal dan barokah, sehingga bisa membeli mobil bekas di tempatnya Daihoto Indonesia. Oke, bolaku, sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Salam minyir-minyir.